I think it all came back. Halo teman-teman, balik lagi di Sky. Jadi ini hari ini saya mau terbang lagi pagi ini, mau coba mapping ya. Jadi kalau mapping itu karena di Vimi ini nggak ada aplikasi pihak ketiga yang bisa otomatisasi, jadi kita harus terbangin sendiri. Sebenarnya bisa pakai pad ya, tapi pakai yang mana namanya, pakai waypoint ini ya, tapi nggak saya ini sih. Agak susah menurut saya sih, jadi mending terbang sendiri. Terus kalau untuk setting ininya, kita pakai yang fotografnya yang lapse ya, pakai yang lapse tiap 2 detik nanti dia biar ngambil fotonya. Ini sebentar ya, mau kalibrasi gimbal dulu deh. Ini cuacanya agak mendung sih, tapi ada matahari, mataharinya keluar, hilang, keluar, hilang gitu. Angin juga nggak terlalu banyak. Ya, bismillah, semoga lancar hari ini. Jadi ini saya ada di Taman Pangandaran Sunset. Karena masih pagi jadi sepi. Ya, ini GPS-nya udah dapat 14 ya. Kita setting fotonya pakai yang 12 megapiksel. Oke. Udah ready semua, terus mari kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebenarnya di sini itu nggak ada apa-apa, jadi saya di 30 meter aja. Jadi kalau mau apa namanya bikin mapping, kita harus terbang ya di setiap sudut. Ya nggak di setiap sudut sih. Yang penting sebagian besar itu ke cover wilayah yang mau di ambil buat pemetaannya. Jadi ini ya, kita mulai habis ini. Dari sini kita bakalan maju. Kalau bisa jalannya
bagian paling luarnya aja sedikit. Sama kalau misalnya nanti teman-teman ini kan kayak di tengah-tengah ini ada patung ya, kalau teman-teman mau ngambil detail patungnya biar bisa bikin 3D gitu, itu biasanya harus diorbitin. Nah itu saya ya, di bawah kelihatan. Nah oke, udah dapat 160 foto. Sekarang kita kalau mau bikin buat tambahan biar bisa ini, bisa ada 3D nya gitu. Tapi ini kadang berhasil kadang enggak sih ya, tergantung kualitas fotonya. Ini sebentar ya, saya mau bikin panorama dulu. Jadi ini saya pakai HP Xiaomi ini ya, apa namanya, Redmi Note 10 Pro. Jadi karena pakai Xiaomi itu, ini untuk screen recordernya udah built-in di dari HP-nya ya, jadi nggak perlu pakai aplikasi tambahan lainnya. Aduh susah banget ini mau bikin lurusnya. Ini nggak tahu kenapa dari tadi FPP-nya agak putus-putus begini. Padahal sinyalnya bagus sih. Tapi kayaknya saya bakalan bikin orbit sih teman-teman ya, karena ternyata ini banyak banget burung ini di bawah, jadi agak takut juga kalau dia harus muter-muter gitu. Paling nanti saya bikin terbang aja dari tempat dia sekarang ini ke arah laut, buat nanti ditambahin di footage mappingnya. Semoga sih jadi, insya Allah lah. Oke, karena udah jadi, sekarang kita balik lagi ke foto lapse. Kita ambil. Aduh, saya bakalan coba terbang lurus ke depan ini ya. Buat ngambil detail dari si patung sama tulisan Pangandaran sunsetnya.
Oke lah, cukup lah. Sekarang mungkin kita ambil sedikit video. Kita mundurin dulu deh. Ada mundur. Oke, bisa kita sekarang bikin video. Enggak ada landing pad-nya, woi.